Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review dompet dari LV ya. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa sih dompetnya ini. Oke. Ini dia dapat sarungnya ya, dapat sarungnya. Dan dompetnya ini seperti ini ya. Dia warnanya abu-abu. Ini tampak dalamnya. Baunya bau-bau kulit ya, bau kulit. Dan biasanya dompet ini dia bisa 4, 1, 2, 3, 4 kartu, 8 kartu ya. Bisa buat 8 kartu. Dan di sininya ini bisa kita buat kartu juga. Dan di sini bisa buat, buat duit ya. Ini kulitnya enak nih. Dia lebih lentur dibandingkan yang lainnya ya. Ini kita lihat detailnya ya. Ini dia penampakannya dari kulitnya, dia ada ini teksturnya ini kayak kulit jeruk. Ya. Ini tampak dalamnya. Di sini ada namanya Louis Vuitton Paris Made in France. Ini buatan Prancis. Ini ada 4 kartu 8. Di sini juga bisa buat taruh duit atau taruh kartu ya. Materialnya bagus ya, materialnya bagus banget, tipis dan ini agak lentur ya. Agak nyaman untuk dibawa. Ini modelnya agak terbaru, dia warnanya abu-abu ya. Sama tadi dengan ikat pinggangnya itu. Jadi dia senada. Oke. Dia kulitnya tipis. Oke, jadi harganya untuk dompet ini sekitar 7 jutaan. Anda bisa beli di counternya LV. Harga 7 jutaan ya. Rata-rata harganya kalau dompet LV itu sekitar 7 jutaan, kalau beltnya itu dari 10 sampai 15 juta ya. Oke guys, demikian video dari kami, Ronatech, mengenai dompet LV. Semoga informasi bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, tetap guys.